Tahun 2014 kini telah melabuhkan tirainya. Seperti tahun-tahun yang sebelum ini, tahun 2014 terus membawa perkembangan positif dalam arena teknologi dan internet di Malaysia, dan lebih ramai pengguna kini mula mengakses internet untuk menikmati perkhidmatan, membaca kandungan dan membuat pelbagai tugasan yang lain. Hai, saya Nisa dan mari kita lihat apakah yang dibawakan oleh arena teknologi di Malaysia sepanjang tahun 2014 ini. Di Malaysia, salah satu tren yang berkembang pesat sepanjang tahun 2014 ini adalah dunia e-dagang. Pelbagai syarikat baru yang hadir ke arena e-dagang tempatan, selain individu dan juga syarikat tempatan yang memperluas jejak mereka ke jualan melalui web ini. Mengambil berat akan hal ini, kerajaan telah meminta penjual atas talian tidak kira sama ada melalui web, Facebook atau Instagram untuk mendaftarkan perniagaan mereka sekaligus melindungi pengguna daripada tertipu dan sebagainya. Di samping itu, pada tahun ini kita dapat melihat pelbagai syarikat pengeluar peranti dari China mula memasuki pasaran Malaysia dan menawarkan peranti pintar pada harga yang lebih rendah. Salah satu syarikat popular yang memasuki pasaran tempatan pada tahun ini adalah Xiaomi, di mana mereka menawarkan peranti terus kepada pengguna melalui web pada harga yang rendah dan kuantiti terhad. Perkara ini menjadikan mereka antara syarikat tumpuan ramai untuk mendapatkan peranti pintar. Selain daripada Xiaomi, owner yang dimiliki Huawei turut menggunakan model perniagaan yang sama dan telah melancarkan VMall di Malaysia untuk menjual peranti secara terus kepada pengguna. Selain Xiaomi dan owner, sejumlah peranti lain turut hadir dari China dan antara yang popular adalah termasuk Meizu dan Vivo. Bilangan penggunaan peranti mudah alih yang semakin tinggi di Malaysia membawa kepada peningkatan jualan peranti pintar sekaligus meningkatkan lagi permintaan terhadap langganan data daripada syarikat telekomunikasi. Bercakap mengenai teknologi, salah satu nama yang tidak asing untuk pengguna tempatan adalah Telekom Malaysia. Pada tahun ini, Telekom Malaysia membuat kejutan dengan membuat pelaburan majoriti pada satu lagi syarikat telekomunikasi di Malaysia iaitu P1. Melalui pelaburan ini, pihak Telekom Malaysia memegang majoriti daripada syarikat berkenaan dan memperluas penawaran mereka ke arena jalur lebar mudah alih. Selain daripada pelaburan pada P1, pihak Telekom Malaysia pada tahun ini mengambil langkah memperkenalkan perkhidmatan jalur lebar mudah alih mereka tersendiri dinamakan sebagai TMGO. TMGO ini disasarkan kepada pengguna-pengguna di kawasan yang tidak menerima liputan Unify dan menawarkan kelajuan akses 4G melaluinya. Perkhidmatan ini diperluas ke pelbagai negeri secara berperingkat dan buat masa ini ia meliputi sebanyak 9 buah negeri di Malaysia. Dalam arena teknologi juga, salah satu topik yang menjadi perbualan ramai di Malaysia pada tahun 2014 adalah berkenaan Uber. Pada tahun ini, Uber memperluas penawaran mereka ke negeri Johor selain turut hadir dengan UberX. Namun, ia mendapat tentangan daripada pemandu teksi selain SPAD sendiri memberi amaran berkali-kali kepada pihak Uber kerana mereka melanggar peraturan dan undang-undang di Malaysia, terutamanya dari segi perlindungan kepada pemandu dan juga permit serta lesen kenderaan. Dalam industri yang sama, salah satu syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan tempahan teksi iaitu Grab Taxi dilihat terus memperkukuh jenama dan penawaran mereka selain turut menerima suntikan dana lebih kurang $250 juta daripada SoftBank Corporation. Pada tahun ini juga, Google Malaysia telah membuat pelbagai perkara menarik dalam arena tempatan. Salah satu yang menjadi perbualan hangat adalah pengenalan Street View yang meliputi hampir keseluruhan jalan raya di semenanjung Malaysia. Melaluinya, pengguna boleh melihat terus keadaan sekeliling di sesuatu kawasan pada pelayar web mereka tanpa perlu keluar. Google juga turut memperluas sokongan lawatan maya ke beberapa kawasan popular seperti Taman Negara dan sebagainya, selain turut merakamkan gambar pesisiran pantai semenanjung Malaysia. Selain Google, pelbagai perkhidmatan web lain turut diperluas ke pasaran tempatan, termasuk pihak Steam yang telah menggunapakai ringgit Malaysia dalam penyenaraian permainan pada perkhidmatan mereka. Google juga turut melakukan perkara serupa pada Google Play Store dalam memudahkan lagi pengguna mengetahui berapakah jumlah sebenar yang dibelanjakan mereka dengan membeli sesuatu aplikasi. Dunia startup Malaysia juga berkembang dengan positif di mana beberapa pengambil alihan dan kerjasama telah berlaku. Pihak MOL pada tahun ini telah menyenaraikan syarikat mereka di Nasdaq selain kerajaan yang hadir dengan inisiatif Magic dalam membantu syarikat tempatan untuk memperluas pengetahuan dan jejak mereka dalam arena keusahawanan digital. Dan akhir sekali, salah satu perkara yang menjadi igawan ramai sepanjang tahun 2014 ini adalah masalah berkaitan kandungan palsu yang tersebar meluas, terutamanya ketika bencana seperti banjir ataupun ketika peristiwa MH370 dan MH17.
kerajaan melalui SKMM sendiri mengambil berat perkara ini dan telah berkali-kali mengeluarkan arahan supaya pengguna tidak menyebarkan maklumat yang palsu dan merujuk kepada saluran rasmi dalam mendapatkan info sahih. Seperti informasi palsu, masalah sekuriti juga turut menjadi salah satu perkara yang menjadi perbualan hangat pada tahun ini, apatah lagi dengan hadirnya beberapa malware palsu termasuk dalam bentuk aplikasi perbankan popular seperti CIMB dan juga Maybank. Jadi itu adalah antara rangkuman ringkas daripada kami di Amaz berkenaan arena teknologi di Malaysia khususnya sepanjang tahun 2014. Jangan lupa terus layari laman amaz.my untuk pelbagai kandungan menarik sepanjang 2015. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!